Bersekembali, anggota polis yang dikhuatiri lemas ketika memburu suspek jenayah di Dungun sempat berpesan kepada adiknya supaya keluarga dijaga dengan baik. Menurut adik mangsa Wan Muhammad Zul Hakimi Wan Yahya, abangnya itu berubah menjadi pendiam dan sebelum keluar bertugas, abangnya turut meminta maaf kepadanya. Abangnya meminati bidang kepolisan dan menyertainya pada tahun 2015 selepas tamat melanjutkan pelajaran di sebuah kolej. Dia ada cakap dia pesan buat kerja molek, lepas tu dia pesan duduk hati-hati duduk kat rumah. Lepas tu dia pesan kalau dia ada buat salah dia nak minta maaf, dia pesan. Lepas tu dia cakap macam sedih lah. Sebab rasa pelik lah tengok dia macam tu. Sementara itu, isteri mangsa Sharifah Moni Said Abdul Aziz berkata sekitar jam 12 malam, dia menerima panggilan telefon dari seorang anggota Balai Polis Paka memaklumkan insiden yang menimpa suaminya. Ketika itu, Sharifah Murni sedang menjalani kursus kejururawatan di Kolej Jururawat Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Saya tahu dalam pukul 12 lebih ada anggota call cakap sebelum saya ni. Tapi sebelum tu pukul 8 lebih saya ada WhatsApp dengan dia. Dia cakap dia datang sini. Dia tengok dia kerja nak spy. WhatsApp tu macam biasa kan? WhatsApp macam biasa. Beliau berkata kali terakhir bertemu dengan suaminya pada awal November lalu. Dalam kejadian jam 8.30 malam Jumaat, mangsa Wan Muhammad Arif Wan Yahya dikatakan terjatuh dalam Sungai Paka ketika mengejar seorang suspek kes pecah rumah di Kampung Baru, Durian Mentagau. Operasi mencari dan menyelamat kedua-dua mangsa giat dijalankan di sepanjang sungai.